Ketika Columbus sampai di Amerika, Columbus menceritakan apabila saya sampai di Amerika, di situ telah banyak masjid. Masjid telah banyak didirikan di Cuba. Dan manusianya berjanggut. Mereka sembah bumi 5 kali sehari. Maksudlah orang Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lihat sejarah yang lain. Sekiranya mereka mengadakan alasan bahawa Palestin harus diserahkan kepada Yahudi disebabkan Yahudi pernah tinggal di situ. Dengan alasan yang sama, kita boleh meminta Amerika harus diserahkan kepada orang Apache. Sebab orang Red Indian ialah bumi asal mereka. Umat Islam telah melukis peta Amerika. Ini peta yang dilukis oleh Amerika sejak kurunnya awal. Dan umat Islam telah penuh di Amerika. Dan Columbus hanya datang selepas umat Islam telah bertakhta di Amerika. Kebanyakan orang Apache beragama Islam. Dan oleh sebab itu, kalaulah ini menjadi asas kepada untuk mereka mengambil Palestin, maka Amerika harus dikembalikan kepada orang Apache, Red Indian. Inilah penduduk asal. Penduduk asal Amerika harus dikembalikan kepada orang Apache. Sebab Amerika adalah bumi Apache. Tadi mereka mengatakan Palestin harus diserahkan kepada Yahudi sebab Yahudi pernah tinggal di situ 3000 tahun lepas. Dan Apache tinggal beribu tahun yang tidak asal usul mereka di Amerika. Kita lihat ketika pemerintahan Islam, kerajaan Umayyah, dan kita lihat khalifah-khalifahnya telah menghantar wakil-wakil untuk mengembangkan Islam di bumi tersebut. Dan kita namakan Laut Pasifik itu Laut Teduh. Dan umat Islam telah berada di Amerika begitu lama. Ketika Columbus sampai di Amerika, Columbus menceritakan apabila saya sampai di Amerika, di situ telah banyak masjid. Masjid telah banyak didirikan di Cuba. Dan manusianya berjanggut. Mereka sembah bumi 5 kali sehari. Maksudlah orang Islam. Dan dalam sejarah kita, kita telah sampai ke Amerika daripada ke Dover sejak tahun 1889. Itu dicatatkan. Dan kita telah melukis peta. Peta Amerika kita lukis. Hampir sempurna. Dan tiba-tiba, Barat mendakwa bahawa Columbus yang menemui Amerika bohong. Columbus mengatakan, ketika saya sampai di pantai Amerika, di Cuba khususnya, di situ telah banyak masjid didirikan. Dan setiap tempat yang mereka sampai, mereka mendakwa itulah mereka yang membukanya. Sampai sekarang, mereka mendakwa Francis Light membuka Pelapinan. Mereka mendakwa Raffles membuka Singapura. Sedangkan Singapura, nama sebelum Singapura ialah Temasek. Sebelum Temasek, namanya Mulut Tanjung. Sebelum Mulut Tanjung, namanya Pulau Hujung. 2000 tahun Singapura dipadamkan oleh British. Dan mereka mengatakan Raffles was the founder of Singapore. Dan hafal, negara sudah merdeka. Sejarah masih terjajah. Di Pulau Pinang masih lagi terdapat patung Francis Light. Yang dikatakan dia membuka Pulau Pinang. Sedangkan dia minta izin daripada Sultan Kedah untuk bercucuk tanam di Tanjung dan disewa. Sampai hari ini, Pulau Pinang sewa daripada Kedah. Dan beberapa tahun lepas, saya pergi ke Arkif Alostar. Surat-surat di antara Francis Light dengan Sultan Kedah masih tercatat di sana. Rupa-rupanya Francis Light belot tidak membayar sewa. Dan mereka yang selepas Francis Light tidak membayar sewa Pulau Pinang dan Sultan Kedah menulis surat supaya segera membayar cukai atau pembayaran sewa yang mereka sewa sampai hari ini. Sejarah ini harus dikembalikan supaya kita melihat bagaimanakah penyelewengan sejarah dilakukan oleh Barat. Bila mereka datang ke sini, mereka menyeleweng sejarah negara tanah air kita. Dan di Amerika, mereka menyeleweng mengatakan mereka menemui Amerika. Sedangkan Amerika dipenuhi oleh orang Islam yang lebih awal. Gambar ini menggambarkan apabila Columbus sampai di Amerika, umat Islam menyambutnya, memberikan mereka dengan bunga, sambutannya dan akibatnya mereka dibunuh sepenuhnya. Eropah yang sampai ke Amerika membunuh umat Islam. Dan kita lihat nama-nama di Amerika, banyak nama yang dikaitkan dengan Cordoba. Antaranya Marrakesh, Maroko, Maluka, Cadiz,
Kemudian kita tengok nama-nama yang masih ada di sana, Mekah, Madinah, dan nama Tallahassee. Tallahassee di Florida itu asal kata Tallahi. Maksudnya ketika orang Eropah sampai ke Amerika, nama-nama di situ masih dalam bahasa Arab. Sejarah ini tidak diterima oleh Barat. Dan kita lihat umat Islam melukis peta mereka dengan jelas. Dan mereka membunuh umat Islam yang ada. Inilah gambaran mereka membunuh umat Islam. Apabila Portugis ataupun Spanyol sampai ke Amerika, kemudian British sampai ke Amerika, mereka membunuh penduduk tempatan dan mengambil alih bumi yang asalnya kebanyakan orang Red Indian. Kalau itulah alasan bahawa Palestin harus dikembali kepada Yahudi, maka dengan nafas yang sama, Amerika harus dikembalikan kepada orang Apache. Tengok umat Islam dibunuh oleh British ketika mereka menjajah Amerika. Mereka bertembung dengan Spanyol, dan umat Islam yang berjuang pertahankan negara mereka di Amerika, mereka digantung oleh British. Inilah sebab mereka membawa agama baru, agama Kristian, dan umat Islam menentang habis-habisan, dan nasib mereka, mereka syahid di hujung senapang British. Inilah yang tuan-tuan sangat sayang pada British. Mereka membunuh umat Islam di Amerika. Mereka membunuh umat Islam di mana-mana. Dan itulah yang berlaku dalam sejarah penjajahan mereka. Dan tuan-tuan, mari kita kenal. Dalam sejarah Amerika, 120 juta umat Islam, Red Indian, dibunuh oleh penjajah. Khususnya oleh British, Spanyol, Portugis, dan lain-lain. Dan sejarah ini sejarah yang cukup malang. Dan itulah bumi mereka yang mereka pertahankan sampai hari ini. Orang Indian tak pernah surrender bumi mereka. Dalam kisah-kisah yang diceritakan dalam The High Chaparral, tuan-tuan tengok dalam siri televisyen semasa dulu, menggambarkan perjuangan teguh yang dilakukan oleh orang Red Indian. Mereka tidak pernah surrender bahawa bumi itu bumi mereka. Mereka masih berjuang sampai sekarang. Dan sekiranya itulah yang menjadi asas kepada penyerahan Palestin kepada Yahudi, maka Amerika harus segera diserahkan kepada mereka. Dan nama mereka lah bangsa Red Indian. Ini pada tahun 1908. British sangat jahat bersama dengan Belanda, dengan penjajah mereka. Pada tahun 1870, mereka membunuh seluruh lembu dan kerbau yang dibela oleh orang Islam, Red Indian. Dan orang Indian masih agama Islam sampai sekarang, tuan-tuan. Sebahagian mereka tidak lagi mengamalkan Islam, tetapi nama mereka masih Islam. Al-Pacino. Al-Pacino itu kalau ada Al daripada itu masuk jadi orang Arab. Dan lembu mereka dibunuh supaya mereka mati kelaparan. Sebab orang Apache sangat bergantung kepada susu dan daging lembu. Dan gambar inilah gambar bagaimana Eropah membunuh ternakan umat Islam supaya umat Islam pupus di Amerika. Dan sejarah mereka tidak pernah tulis. Mari kita kenang kalau itulah. Kalau nafas yang mereka mengatakan bahawa Palestin harus dikembalikan kepada Yahudi, maka kita dakwa Amerika harus dikembalikan kepada Red Indian. Bangsa Cherokee. Bangsa Cherokee masih mengangkat Amerika bumi mereka, tetapi mereka kaum Yadoyev. Mereka ditindas di mana-mana saja. Bahkan pada tahun 2001 lepas, saya menjadi wakil negara untuk satu peristiwa di Amerika, di Washington. Kami dipentaskan oleh Red Indian. Dan mereka mengadakan tari drama. Dalam tari drama itu, mereka menggambarkan apabila mereka duduk di negara yang aman, tiba-tiba ada kapal yang datang. Dan kapal ini membunuh mereka. Mereka pertahankan negara mereka. Dan penonton bersorak. Sedangkan mesej dia mengatakan bahawa ini bumi kami yang punya. Dan orang Cherokee bangsa ini, mereka masih menganggap Amerika adalah bumi mereka. Tetapi siapa nak dengar suara mereka? Sedangkan sekarang mereka untuk menganugerahkan Palestin kepada Yahudi disebab mengatakan 3,000 tahun lepas mereka berada di situ.